Kecamatan Pudak, selain terkenal dengan hasil pertaniannya, juga terkenal dengan wisatanya seperti air terjun Cobar Lawe, Nongko Cebol, dan Tanah Goyang. Ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Nah, sekarang saya mau menikmati pesona wisata Tanah Goyang yang berada di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Lembah hijau dan deretan pohon pinus yang menyejukkan ini membuat saya betah berlama-lama di sini. Berbicara tentang keindahan alam Ponorogo tentu tidak akan ada habisnya. Nah, salah satu keindahan alam yang paling menarik yaitu wisata Tanah Goyang yang terletak di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Kenapa disebut Tanah Goyang? Kalian penasaran kan? Mari kita buktikan. Setelah lelah bekerja atau beraktivitas dan bosan dengan hiruk pikuk kota Ponorogo, tempat ini sangat rekomen untuk refreshing karena memberikan sensasi yang berbeda. Nah, sesuai istilahnya, Tanah Goyang ini memang akan bergoyang jika kita menginjaknya. Hal ini dikarenakan wilayah lembah hijau tersebut merupakan sebuah kawasan yang dikelilingi oleh perbukitan yang tinggi. Nah, di bukit tersebut terdapat air yang terkumpul membentuk rawa. Di atas air yang menggenang ini terdapat rerumputan tebal yang sebagian berubah menjadi tanah. Oleh karena itu, saat kita menggerakkan kaki dan menginjak tanah tersebut, seolah-olah kawasan tersebut bisa bergoyang. Nah, ternyata kenapa disebut tanah goyang? Karena jika kita menginjak tanahnya, maka akan ada sedikit getaran atau goyangan. Dan ini tentunya cukup menarik untuk dikunjungi. Buat kalian yang bingung mencari tempat untuk ngecamp, Tanah Goyang ini juga bisa Anda tambahkan ke list tempat liburan Anda. Nah, gimana? Tertarik untuk mencobanya? Silakan langsung datang ke Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo.